Pemberian bingkisan rompi secara simbolis oleh Kasat Lantas Polres Pamekasan kepada 500 orang anggota Forum Ojek dan Beca digelar di area perempatan jalan Kabupaten Pamekasan. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Sulardi menyatakan pemberian rompi tersebut sebagai bentuk solidaritas jajaran Kasat Lantas terhadap Fobek yang selama ini berperan serta melancarkan arus lalu lintas. Rompi yang diberikan berwarna kontras ketika terkena cahaya pada waktu malam hari, sehingga tukang ojek dan abang becak beroperasi malam hari dapat dengan mudah dikenali. Warna tersebut sengaja dipilih untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan akibat kurangnya penerangan di jalur lalu lintas. Pemberian ini rompi kepada becak, ya saya koordinasi dengan Pak Kartono, ya ini di sebelah saya ini Pak Kartono, ini yang yang ketua Fobek, jadi forum komunikasi becak dan ojek. Pak Kartono ini yang yang wai dan selalu koordinasi dengan saya selaku Kasat Lantas di Pamekasan. Tujuannya apa dan? Rompi ini ya secara cuma-cuma kegunaan saya. Yang pertama ya apabila malam hari ya tidak kena tidak ada lampu, kena lampu sinar ini bisa nyentrong. Ya, yang kedua untuk menyelamatkan abang-abang becak dan tukang becak ini pada malam hari kan dingin. Pemberian bingkisan rompi oleh jajaran Kasat Lantas Polres Pamekasan disambut senang oleh 500 orang anggota Fobek Pamekasan. Mereka mengaku senang karena merasa mendapatkan perhatian khusus dari jajaran Kasat Lantas Polres Pamekasan. Oleh karenanya mereka berjanji, rompi yang diterimanya itu akan dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan jajaran Lantas Polres Pamekasan. Gimana Pak setelah dikasih rompi sama polisi, senang apa enggak Pak? Senang ya. Ini biasanya mangkalnya di mana Pak becanya Bang? Sini Pak. Sini ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 3 Pak. Dengan pemberian rompi ini gimana Pak? Senang Pak? Iya Pak. Lain dari itu, Sadik juga mengaku bersama anggota lainnya, ia akan ikut menjaga ketertiban lalu lintas di jalan-jalan Pamekasan. Dari Pamekasan, Nanang Sufianto memberitakan.